sudah menduga dari tadi. Dia adalah keponakanku. Bumu. Alhamdulillah, baik, Wah. Syukurlah. Apakah kedatanganmu ini diutus oleh ibumu? Tidak, Wah. Saya datang sendiri untuk melihat tanah leluhur ibu ini. Apakah ibumu pernah bercerita tentang Nusa Jawa ini? Ya, ibu bahkan pernah cerita ketika mau pergi haji bersama Wah. Aku rasa kalian sudah cukup menuntut ilmu agama dariku. Untuk itu, aku nasihatkan pada kalian pergi haji ke Mekah agar sempurna Islammu. Kalau menurut Kanjeng Guru Syekh Nurul Jati, kami layak untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima itu. Kami pun bersedia. Apakah saya juga harus berangkat, Kanjeng Guru? Ya, pergilah bersama kakakmu. Semoga kalian selamat sampai di tujuan dan menjadi haji mabrur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah 24 tahun. Rasanya seperti baru kemarin. Tapi cerita itu tidak pernah usang bagi ibu. Sebab dengan bercerita demikian, ibu bisa melepaskan kerinduannya pada tanah leluhur yang sangat ibu cintai. Sunda Pakuparakan adalah tanah yang subur karena mendapat karunia dan berkah dari Allah. Alamnya indah, hijau, dengan angin yang semilir. Sawah ladangnya sejauh mata memandang. Anakku, nanti pada saatnya engkau akan melihat negeri itu. Karena aku sudah meminta pada ayahmu, kelak kalau kau dewasa nanti, dapat diperkenankan ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama di sana. Sekarang kau sudah berada di sini, apa rencanamu selanjutnya? Jika Allah memberkahi, saya ingin mendharmabaktikan hidup saya untuk negeri ini. Gua sangat gembira dengan rencanamu itu. Tapi apakah ibumu pernah bercerita tentang eyangmu Prabu Siliwangi dan tentang kepercayaan yang dianutnya? Iya, pernah. Ibu sangat prihatin akan hal itu. Syarif, bulatkan tekadmu bahwa kepergian ini semata-mata untuk menyebarkan agama Allah di tanah leluhur ibumu. Insya Allah, Bu. Amin. Sampaikan salam takzim kepada Rama Uwakmu, juga kerabat di sana. Baik, Bu. Mohon pamit. Besok saya akan berangkat. Selamat jalan, anakku. Semoga Allah memberkahi cita-citamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bangga dan bersyukur karena ibumu mau memikirkan kesejahteraan tanah leluhur. Rama Uwa, itu sudah menjadi kewajiban setiap muslim untuk mengembangkan siar agama Allah demi kebahagiaan serta keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Ya, syukur, alhamdulillah. Harapan Rama Uwa menggunung rasanya mendengar tekadmu itu. Barangkali sudah menjadi kehendak Allah bahwa saya harus mendharmabaktikan hidup saya untuk negeri ini. Insya Allah, Allah akan memberikan bimbingan pada kita sehingga kaula Nusa Jawa ini akan segera memeluk agama kita. Amin. Apakah Ananda dari Mesir langsung kemari? Tidak, Wah. Sesungguhnya sebelum saya tiba di sini, saya singgah dulu di Mekah, ke Gujarat, dan ke Champa. Kalau begitu, kau pun sudah tahu akan luasnya Nusantara kita ini. Benar, Rama Wah. Bahkan dari Kakanda Sunan Ampel,
saya mendapat banyak bimbingan dan petunjuk. Bagus sekali. Sekarang cita-cita Uwa satu telah tercapai. Kakakmu, Pangeran Cirebon, telah dia angkat menjadi akubu di Cirebon Girang untuk menggantikan kedudukan kakaknya. Dan selain itu, dialah sekarang yang menjadi senopati Ingalaga di Pakungwati. Maka kedatanganmu tepat sekali. Mulai sekarang, aku tugaskan kepadamu untuk memimpin masyarakat Pakungwati ini. Insya Allah. Ayo kali.
untuk membangun Cirebon sebagai negara Islam. Dan melihat hubunganmu dengan Nyimas. Keluarga, dia malah serong dengan orang lain. Kanjeng Sunan, biarlah aku bunuh perempuan laknat ini. Betulkah tuduhan suamimu itu? Tidak, saya tidak pernah serong dengan siapapun. Bohong! Itu perutmu besar adalah bukti dari perbuatan serongmu. Mau mungkir? Kanjeng Sunan, tolonglah saya. Bangunlah, Bu. I'm 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be
day. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Prabu Siliwangi yang bertata di Pajajaran, dengan ini saya mengangkat Dinda Sarif Hidayatullah untuk memangku jabatan Tumenggung Anom di Pakungwati. Pengangkatan ini didasari pertimbangan bahwa merupakan bandar wilayah timur Pajajaran, sudah selayaknya mempunyai seorang Tumenggung untuk tugas pertahanan. Silakan Dinda. Terima kasih atas pengangkatan ini. Saya akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Walaupun Cirebon termasuk wilayah Pajajaran, namun saya akan melaksanakan pemerintahan saya menurut hukum Islam. Mohon hal ini disampaikan pada Eyang Prabu Siliwangi. Segala permohonan Dinda akan saya sampaikan pada Sang Prabu. Ramanda sangat setuju dengan pendapat Ananda bahwa tidaklah adil apabila rakyat kita yang sedang berjuang untuk membangun daerahnya demi kemakmuran rakyatnya harus membayar upeti pada Pajajaran. Pamanda Cakrabuana, saya rasa syarat upeti ini tidak terlampau berat. Ananda Jagabaya, betapapun kecilnya harta itu, tapi bagi kami sangat berarti. Saya bisa memaklumi itu. Tapi dengan adanya upeti tersebut, menunjukkan bahwa antara Cirebon dan Pajajaran benar-benar ada keterikatan wilayah. Tanpa upeti sekalipun, kami tetap ada keterikatan. Bukan saja keterikatan wilayah, tapi keterikatan batin, keterikatan darah. Apakah kau lupa bahwa aku adalah putra Prabu Siliwangi? Kami tidak pernah lupa. Dan Prabu Siliwangi juga tidak pernah mengingat.
Nanti. Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah ke... Kenapa tidak? Aku ingin menyusul ibu ke Mesir untuk kuajak kemari. Apa mungkin bibi mau kembali? Sedang di sana sudah bahagia. Insya Allah pasti mau. Sebab aku yakin ibu pasti rindu dengan kerabat di sini. Dan juga pada tanah kelahirannya. Dan...
Hai, minggir semua. Ini calon suamimu. Ayo maju. Ya, ayo. Yeah.
Tunggu. Anak muda datang kemari. Sembara bukan? Rambutmu sudah putus. Apalagi? Maafkan hamba, Kanjeng Guru. Hamba sekarang sadar bahwa orang yang hamba cari ternyata ada di sini. Berdirilah. Ini muridku, Nyimas Gandasari. Aku tidak pernah mengajari muridku untuk berlaku sombong. Dia barangkali hanya ingin menguji ilmunya. Ilmu itu sebaiknya untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Hamba menyesal. Nah, sekarang bagaimana? Saya tetap menepati janji saya. Baiklah kalau begitu. Ayo cepat dikit, nanti kita pesta di sana. Lumayan juga hasil kita hari ini.
Sana memang hebat. Kebetulan kita ketemu. Aku tidak usah ke Cirebon.
Cuma segitu kekuatan Kuningan. Raja Galuh tidak pantas jadi negeri taklukan Cirebon. Betul, Baginda.
namun belum berhasil. Sekarang mereka berada dalam kesulitan. Rupanya kekerasan tidak boleh dilawan oleh kekerasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Whip up my appetite. Don't leave me alone.